Iya. Sama, sama. Aduh ya Allah. Ini, Pak. Ini Bu Kiki. Bukan Kiki. Siapa? Alvin and the Chipmunk. Lihat lu tiap hari rajin banget, Lang. Selamat ya, Lang ya. Dari sisa tahanan, mungkin ya hitungannya 2 hari lagi lu bebas. Oh. Ya! Jangan! Gua pikir seneng lu. Hei, jangan dong. Kan enak bebas. Iya. Lu udah terkenal berdua gua belum. Tapi gara-gara di sini rumah udah mau jadi dong. Iya, begitu. Kumandang obat-obat nyamuk. Ada juga minyak wangi dong. Minyak wangi dong, yuk. Minyak wangi. Kenapa, Komandan? Kenapa, Dan? Kenapa sih? Tolong, saya minta tolong banget. Iya. Kenapa, Dan? Turunin tangan saya nih. Oh, iya. Dan, ketawa, Dan. Ketawa dia, Dan. Apa susahnya dari sini ke sini? Iya. Kenapa? Saya tadi kesel banget. Di jalan, saya kena ketangkep CCTV itileng. Sampai muka saya ketangkep CCTV lagi ngupil. Kan saya malu. Lah, Komandan masih mending. Saya lagi naik motor sama mantan saya keceklek ketangkep saya. Mantan yang mana, yuk? Banyak mantan gua. Emang nih dia nih kalau soal mantan mulutnya cepet. Ayu, kamu kemana aja sih? Aku Pak, tuh udah 2 hari ini gak ngeliat kamu. Saya ada, Pak. Saya gila. Kan di dapur terus. Iya, kenapa, Pak? Pinggir, bukan mundur. Malah mundur. Pak, ini udah jarang ke Zoom. Bapak suruh minggir. Sering. Iya, Pak Komandan. Kamu lihat itu apa? Lampu. Terang, kan? Terang. Begitulah cintaku menerangi hatimu. Aduh, Wen. Hah? Tolong, Wen. Apa? Turunin. Gak sopan sama Komandan. Pak, udah ya. Saya pakai pamit dulu ya. Mau tiket yang tempat lain dulu. Nyapain dulu. Coba besok diganti ya. Jangan tahanan. Jadi ya? Tahapan. Tabungan. Ayo. Ya udah. Turunin saya dulu. Bentar, Komandan. Ya. Coba merem deh. Gelap gak? Sama tuh kalau misalnya nggak ada Komandan, kehidupan saya juga gelap kayak gitu. Dik. Dik. Kenapa? Turunin tangan gua. Lapor, Pak. Lapor. Lapor. Lapor, Pak. Gitu doang. Ini Pak, saya menyerahkan berkas-berkas bukti pelanggaran itilang. Hebat kamu. Apa yang saya pengen minta kamu udah bawain. Betul Pak, ini dari kreatif tadi ini. Itu. Gak usah diam. Mana ya, kosong. Komandan ini, masa kamu marah-marah sih? Udah 2 kali Anda kayak gitu ya. Baru 2 kali. Kamu jangan emosian dong. Bukan masalah begitu. Mesti bantuin dong. Ini udah dibantuin loh. Udah 2 kali masih lucu berarti dibantuin. Loh.
ada amplop, ada kertas yang dibuang kertasnya. Saya tuh antara ini sama ini bingung gitu yang mana. Oh. Nangis nih, bentar lagi nangis nih. Apal banget gua. Apal banget nih. Kalau udah megang kertas bener. Ayo apa lagi, kita udah tahu apa. Bener, makanya di sini harus nyari terus. Gali lawakan banget. Yeah, yeah, yeah. Oke, oke. Okay. Yeah. Jangan bu, jangan diangkat kertas. Kosong. Bentar, ya. Nangis nih. Nangis. Mau nangis nih. Nangis, karena... Mau nangis. Ya. Tangannya kejepit. Halo, kok ngapain lagi? Ini berkas-berkasnya. Ya, ini adalah berkas tilang elektronik tilang, Pak. Seperti yang saya. Kenapa? Kenapa? Oh, kejepit. Biarin. Ini saya mau nanya, kok jari saya cuma dua? Oh. Mana yang lain? Wah, ini... Coba dicari. Tadi mana ada, jari saya yang lain? Tadi lagi begini ada kayaknya. Kiki, ya. Andika. Tolong. Ya. Kita udah tahu sebenarnya jarinya ada di balik kertas. Iya. Tapi kita support dia, kita cari. Iya. Cari. Di mana jari saya berada? Tolong. Ini bukan. Coba. Bukan. Tadi ada gak? Tadi ada. Loh, tadi di sini. Oh. Di sini. Cok. Berarti gue salah duga. Kenapa? Gue pikir dibawa kertas. Ternyata? Iya. Kalau gitu dipanggil saja nih. Kita langsung saja interogasi aja. Siapa yang dipanggil? Ini, berkas ini. Kan ini akan tersangkanya kan? Iya, betul. Ini bacaannya apa? Oh, masih acak-acakan tadi tulisannya. Hah? Kenapa? Gak bisa baca. Gak bisa baca. Kenapa? Belum ada bahan. Akhirnya orang nyariin abang di komen di YouTube, komen Instagram. Adul mana Adul? Cuma ada Adel. Baru ketemu nih, Ki. Baru ketemu. Akhirnya kedua saudara dipertemukan di acara tadi. Raga hilang. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Bang, Ki. Bang Adul, mohon maaf sebentar. Ngapa? Ini jam keren. Ini gelangnya begini. Ya? Abang, ya Allah. Abang sehat, Bang.
Iya. Oh, nemu biar di... lucu. Cuma di sini. Cuma di lapor, Pak. Kita akhirnya bisa mempertemukan kita yang namanya yang tertukar. Eh, bukan dong. Ini. Bibit. Iya. Ini kayak keluar dari dulu. Satu rahim yang sama ya. Dulu. Apa kilo? Tak dulu, biar kita tingginya seirama. Hidroliknya dicopot dulu. Iya. Tama. Aduh ya Allah. Ini. Udah siap belum? Apa? Ayo ngadu Tamia. Ini mohon maaf, saya mau nanya Pak Adul, ada keperluan apa kesini? Enggak, ini saya nih kantor polisi, tempat kantor apa nih? Ini kantor polisi. Ini saya nih, orang terima nih. Ntar. Abang apa sih bang? Ini kayaknya suka balapan ya? Oh, balapan? Suaranya racing banget. Cari. Ya emang abang saya begini. Kalau gue tahu lu dimari, lu yang ngurus ini. Lah abang kagak nelpon-nelpon lagi ya. Lah saya dibilang. Lah buset ketumbrang. Udah sih dah, mana sih bang? Tuh, lu lihat. Lah iya lagi ya, udah mana mah kecil nyetir Metro Mini. Oh kategori pelanggarannya anak di bawah umur nih. Iya. Tuh, timbangan pala doang dong, udah kayak spion ada dua sebelah kanan loh. Ya Allah. Pak, sini biar diajak main. Agak, dia mah punya dunia sendiri biarin aja. Jadi abang kagak terima itu ditilang. Gak bisa dong gua. Salah gua di mana? Ah, di mana? Di mana? Komandan tolong. Apa siapa? Ini komandan. Komandan, bang. Emang? Iya. Di sono ya. Mana? Di mana? Emang banyak programnya dia. Iya, abis ini juga syuting di sini. Iya, cuma banyak pada nungguin. Gua kangen banget sama Adul, Dul. Iya, ampun. Gua gak cariin kemana-mana, lu mana? Apa cariin kemana sih? Kayaknya kalau kita interogasi di sini kurang enak. Iya, betul. Kita ke ruang interogasi. Eh, di mana ini? Interogasi. Ayam boten-boten aja. Di ruang interogasi. Kita nempel loh ini. The Virgin. Oh iya. The Virgin. Hehehe. Lu berdua bukan kayak The Virgin. Kayak apa? The Pion. Kita tuh udah 15 tahun gak ketemu, ya kan bang? Makanya aku tuh nyari abang, karena emak susah banget bagi warisan kalau gak ada abang. Kalian berapa tahun gak ketemu? 15. Umurnya aja baru 13. 13. Upsi lu. Ini mau diapain sih di mari? Kita mau tanya-tanya dulu. Ah, kalau saya gak mau? Ya gak apa-apa sih. Nyerah dong. Abang mau aja. Lembek banget hari ini. Lembek banget. Enak nih, mudahan kayak gini ya. Iya. Baik. Baik dari mana? Pelit nih orang. Abdul Latif ya. Iya, nama aslinya ya. Iya. Nama panggilannya Adul. Iya. Kenapa Anda menyetir mobil? Hah? Lah kan punya mobil, Pak. Ya, tapi, Bang ya. Tapi ini anak geng motor loh sebetulnya. Iya, betul. Iya, Bang. Iya kan? Abang yang suka begal-begal di jalan. Jadi mau buka kartu. Abis gimana, Ki? Bang, kerjaan pun susah. Kita udah jelek, minimal akhlak kita bagus, Bang. Ya namanya sama saudara biasa. Iya, gak apa-apa. Sebelum ada orang-orang mengkoleksi motor monkey, Adul udah duluan. Betul. Iya kan? Betul. Sekarang baru rame. Kemana tuh motor-motor unik Anda? Anda kan banyak banget. Masih ada, Pak. Ada berapa biji sekarang? Berapa biji? Malu saya nyebut ini, Pak. Maksudnya berapa buah? Berapa motor, Bang? Ya, yang dulu masih ada yang dulu aja belum dikemana-manain, Pak. Oh, tapi masih suka dipakai? Masih. Masih, ya. Bahkan nambah satu mobil kecil. Oh, yang pakai kaki? Enggak. Ya. Ya. Pulang ah, saya. Kiki.
Soalnya dia kan paling seneng naik mobil itu kalau habis mandi sore-sore. Ya lagi. Jadi masih suka dipakai motor itu ya? Masih, Pak Mendang. Nah, ini ada sebuah teori konspirasi yang mengatakan jika Anda dan Kiki Saputri itu jarang terlihat bersama-sama. Eh, hey, gak usah ngikut. Mana? Kliponnya meninggal. Saya ditinggal lah. Pergi gak bilang-bilang dia. Nah, apakah Anda dan Kiki ini tidak punya hubungan? Bagaimana Pak, saya harus menjawabnya Pak? Ya jawab saja. WhatsApp dah. Jangan tanya saya. Aduh, WhatsApp itu temannya Wa Ujang. WhatsApp. Ini WhatsApp kata dia. WhatsApp. Iya. Yeah. Lu ngomongnya WhatsApp. Telepon, semua klip. Eh, kok lo sono dia? Ki. Ya, enggak ada yang nanya-nanya nih. Yuk. Yuk kemana? Kalau udah ada Adul, udah ada Andika, udah ada saya. Kiu-kiu ini. Mengingatkan kepenatan. Ada sebuah teori konspirasi. Lu ngapain nanya gua? Ini suruh nanya Bang. Ini petugas juga, iya. Bang Adul. Dia udah kerja lama di sini. Sebelum bangunan ini jadi, dia udah di sini. Katanya kuncen dong saya. Jadi sebenarnya kita ini apa, Bang? Lu mirip sama gue, jelek kok sama sih? Iya. Jangan salahin wajah lu, salahin bapak kita lah. Allahu Akbar. Ditangkap. Kok bisa ada bapak gue lagi? Sekeluarga akhirnya kumpul. Kalau gue gak salah apa-apa ditangkap sama dia. Kenapa kok dia ditangkap komandan? Ini kemana aja udah lama banget hilang. Perasaan kemana lu, aja? Lu kecil sekarang kecil ya? Gak gede dia dong. Aduh dong. Aduh. Pak, kemana aja? Dari tadi. Mungkinin kemana? Lagi-lagi. Kemarin. Ayah. Ini, dengar. Ayah. Ayah. Ini. Tadi di masjid. Ini ayah kita. Ngapain? Anak lo mau sepatu. Tanya bapak lo. Eh, kalau pakai sepatu suka ngoblok. Bapak lo. Bapak kita. Ada apa sebetulnya, nanti ayah klarifikasi dengan jelas. Setelah dulu. Pak Andre, ya? Pak Adhika, ya? Mendingan kita di depan aja. Oh iya. Kita mau lihat pertunjukan drop. Duduk. Aduh, silakan duduk. Ayah naon sok ribut-ribut. Ini sebenarnya gimana silsilah keluarga Pak Asli? Saya. Nah. Bapak silakan duduk. Jadi ayah di sebelah sana. Nah, gimana sih ayah? Nanti apa? Bapak jangan ngetik. Bapak kan biasanya ngetrik. Nah, Andika sini. Ya. Duduk. Nah, kita lihat keluarga Kong. Bapaknya udah pulang. Sekian lama. Pak, coba ayah jelasin. Jadi sebenarnya Bang Adul ini kemana aja selama ini? Manja. Biasa dipangku dari kecil ya. Adul kecilnya biasa dipangku. Kecilnya biasa dipanggang. Enak balik dong. Coba lihat. Tapi emang kayaknya agak buang ya. Agak buang gimana sih? Agak buang. Gak buang. Wajahnya. Kamu mirip. Nah, pertanyaannya bapak dulu waktu muda kemana aja, Pak? Nih, mama yang lahirin aku kan dari Garut. Nah, kalau mama yang lahirin Bang Adul dari mana? Waktu itu aku belum lahir, Adul udah lahir. Ini? Aku jadi tuan Adul. Gimana sih? Bapak kalau ngomongin jelas, jangan sampai Coko Cipis ya Coko. Kak, deketan dong Pak. Seolah-olah jijik gitu sama kita. Kagak. Kamu mau gak ngakuin ini kakak kamu apa ini kakaknya? Aku bingung nih. Masa sama kecil. Teru ya kalau nonton film Smurf. Kurcaci dong. Ayah sih. Ayah tahu gak? Ayah hobinya mancing. Bang Adul juga hobinya mancing. Nah. Kalau gitu kapan kita prepare? Oke, mancing. Prepare.
Oh, hobi mancing, Pak. Hobinya pada mancing. Kagak maju ya. Karena kalau maju nyemplung. Iya. Silakan dilanjutkan pertanyaannya. Bapak Adul. Ayah. Apakah benar Anda pernah kena kasus dibully fans sepak bola dan mengakibatkan Anda menjadi malas olahraga? Papa. Oh, enggak pernah. Oh, ayah ngetik. Tuh, pertanyaan. Jadi pertanyaan saya, ayah ngetik? Ya. Oke, cocok. Nanya ono. Ya, ayah ngetik. Ya. Tahu huruf nih? Tahu dah. Yang mana nih? Yang E, mana E? Katanya tahu. Ngapa yang dicari E? Enggak. Namanya aja Adul, kagak ada E. Pori, bikinin acara tiga nih, bertiga nih. Nama acaranya apa? Namanya acaranya Keluarga Kidul. Kiki Adul. Bener. Gak usah diketik. Bukan, ini jangan diketik, ini pertanyaan. Oh, ini. Silakan komandan. Ya. Okay. Apakah betul berarti, Pak Adul? Tidak. Tidak sama sekali? Tidak. Tidak. Mana? Udah nama. Yang dipencet. Tidak. Aduh. Enggak gini. Kalau Pak Wendy, Pak Andre ngetik bercanda itu kan karena komedi. Kalau dia benar enggak tahu huruf. Bapak saya ke sekolah, Pak. Iya. Apa? Iya. Pak Andre? Ya. Bangun, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Komandan. Ada yang ingin disampaikan dari tadi Anda diem aja nih. Iya, kayaknya Anda harusnya keluar deh. Saya lagi ada. Kayaknya mikir buat ntar syuting lagi. Saya tuh lagi ada masalah sebetulnya. Oh. Bisa lurusin kaki saya nggak? Masalah. Bahaya kalau bengkok. Masalah. Kram itu kram. Kenapa? Nangis nih. Kenapa? Keinjak, kejepit. Kaki gue yang bengkok sekarang. Adul kalau mancing tuh biasanya sampai jam berapa? Harian? Iya betul. Dan lu sampai gak nerima kerjaan itu katanya dulu. Hah? Ya kalau libur mah ngapain kerja nerima kerjaan, Pak? Jadi lebih milih mancing gitu daripada kerja. Kan? Ya gimana ya? Kenikmatan apa? Kenikmatan apa, Dul? Ketika mancing tuh apa yang lu rasain sih sampai lu bisa berlama-lama gitu mancing? Biji mana ya, Pak? Jawabnya, Pak. Bagaimana dong? Kenapa biji? Ayah, Bapak punya hobi enggak? Punya. Apa? Sepeda. Kenikmatannya apa bersepeda? Ya, kenikmatnya itu ketika gue mulai... Goes? Mulai goes sepeda dan ketika yang punya enggak. Enggak tuh gue seneng banget. Udah Aling! Nempel! Maaf, saya cuma bercanda loh. Cuma ini kayaknya rakyatnya benar-benar emosi ya. Saya cuma bercanda loh, Padul. Jawabannya tanya. Oh, kenikmatan apa? Kenikmatannya ya enak aja, beda. Lihat pelampung terus strike-nya itu yang Jadi berapa banyak nih ikan yang Adul pancing saat sekali... Oh, tok dulu kalau... Oh, banyak kan apa, Boy? Allah, Allah. Boy! Ah, nggak ada apa-apa. Kasih aja. Jangan panik. Ternyata Adul anaknya Tangkuban. Makasih. Duduk sana. Adul. Ini ngapain berdiri semua? Enggak ada. Itu tadi kamera. Enggak. Pertanyaan udah selesai, Dul. Belum. Belum. Tahu banget. Oke, ada bukti kalau ternyata mereka kembar tiga. Oh iya? Ah, masa sih? Wow. Ini dia, Adul ternyata kembar tiga. Hah? Adul, Kiki, ama? Sherina. Kasihan Sherina. Ayah lihat, mana sih? Nih. Nah ini yang anak aslinya ini ayah, yang ini berdua bukan. Ya. Pak, ini Bu Kiki. Bukan Kiki. Siapa? Alpin and the Chipmunk. Pak Dika. Ya. Pak, ini Bu Kiki. Oh, lagi. Pasti baru lihat. Iya, Bu Kiki versi bondol. Oh. Bukan Kiki. Siapa? Alpin and the Chipmunk. Yang ketiga. Yang ketiga. Antus suaranya nyaring. Nah, berani nih, Bang. Abang kok mirip banget. Sama siapa? Ya Allah, kencang banget. Sama Bu Kiki ada. Mang.
saudara. Oh, sudah. Saudara sampai begitu. Saudara. Nyara dikit amat. Bagus dong kalau penjaranya ada tahanannya dikit. Ya jangan. Masuk. Itu biasanya nih kalau masuk, masuk. Yang ngono kosong atuh, mau Pak Dul? Ya nyelos, Pak. Ya nyelos, iya sih nyelos sih. Iya juga. Bisa nyelos sih Bang Adu mah. Terus biasanya gimana nih? Ya udah kalau kayak bebas gitu. Bebas aja ya? Ya, karena... Oh, emang kenapa Pak ada kasus? Kasus. Oh, kecil-kecil maling. Oh, ketilang doang. Oh, ketilang. Tolong. Main wudu aja. Gini-gini macamnya nyolong sendal di musola. Biasanya. Enggak lah, enggak mungkin. Hilang, jadi bebas saya ya. Bebas. Tapi besok-besok juga kalau berkendara hati-hati, Pak Adu. Bener. Jangan sembarangan juga. Hati-hati, Pak. Sekarang dia naik mobil. Naik mobil. Tengah malam. Ya. Diberhentiin sama polisi. Emang apa? Lah dia nya enggak kelihatan. Sangga mau jalan dia. Oh, bocah. Garis anuannya yang enggak kelihatan, Pak. Yaelah. Garisan apaan? Garis apa namanya? Marka, marka. Marka. Oh, jalannya. Itu dia. Saya ditilang. Pok, saya ditilang. Iya, empok-empok pos. Pok, agak maju. Lu ngobrol sama Betawi tuh. Majuan emang apa awalnya? Gimana? Saya kagak ngeliat itu di depan. Ada tuh, ada apa tadi? Ada gajah. Ada marka. Marka, eh. Oh, marka. Keliwatan. Lewat. Lah emang mata lu kemana? Lihat buset. Di buset. Oh, mancrot. Kan begini mobil mah tinggi. Ya makanya bakunya lu naikin. Emang bisa? Jangan lu ngedubrak begitu baik, duduk. Pakai kursi bangka serambut. Eh siapa lu ya? Astagfirullahaladzim. Aduh. Tahanan lama bang di sini. Padahal saya udah tahu abang dari zaman El Meler. Oh El Meler. Aduh lu kemah. Coba kucek dulu. Tamu tuh. Kalau dari HP mah ini bener lokasinya. Wah. Ah tapi ini kayak... tempat penculikan anak-anak. Masuk, masuk, masuk. Saya tahu. Ayo, Kak Kiki. Tengok. Ya, lihat. Aduh, Kak Kiki. Kenapa Kiki, kata Kiki. Kenapa kok jadi tomboy begini sekarang? Iya, kenapa, ngapa? Kenapa kok jadi tomboy begini? Kenapa kok jadi tomboy? Iya. Dika, ya. Ini yang trek-trekan tadi. Beda. 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 Itu keren banget. Eh, Kak Kiki. Kok bantu bicara dulu, saya mau melamar kerja di sini. Maaf, ini siapa ya? Ogut pusing nih ngomongan nih. Iya. Ini saya mau ketemu teman saya di sini. Siapa? Kiki, Kiki toh. Eh, sumber air sedekah. Tapi mirip banget. Aduh, tapi memang mirip sama Kiki. Oh, alah kok eh. Berarti Kiki di mana sekarang? No, di atas pohon. Ini kantor mana ada pohon? Mangga muda di pohon. Nanya mau gua. Aduh. Asik banget ah. Iya, iya, iya. Ya. Ya udah. Ya, enggak mau pisan mau urusan kayak begini. Mau ke mana lu? Mau maling orang tua. Deh. Baru aku sampai datang tadi. Iya, abang mau kemana ini dari sekarang? Ya mau cabut. Oh. Gak mau di sini dulu. Nah, udahlah. Abang lucu. Apaan? Kulit tuh. Makan yang baru. Iya, iya, iya. Kan jarang-jarang nongol. Lah, jarang diundang. Udah gak apa-apa, tapi besok-besok... Pak, saya bukan Kiki ya. Iya. Tane. Eh, Sobeta. Sobeta, enak banget lo. Kelasin sama orang, enak banget lo. Aja ngomong. Sobeta, Sobeta. Beda. Bukan, itu bahasanya. Oh, bahasanya. Itu bahasanya. Namanya siapa? Saya pun nama Sasa. Sebentar, namanya siapa? Sasa. Sasa. Berarti... Ya, 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 ya. Lihat ya. Bang, lewat mana keluar? Terserah, bebas. Lewat sana boleh, lewat sana bang, boleh, lewat sana. Bebas. Ya, Bajai, Bajai, pamit deh. Kenapa jadi pamit?
pamit dulu. Ke Pasar Baru lewat Gunung Kidul. Cakep. Pulangnya bareng si Jaja. Cakep. Ada Bang Adul. Udah mau pulang aja. Iya. Yeah. Ya, balas. Balas kalau begini. Tadi sebutannya apa? Apanya? Komandan. Ke Gunung Kidul. Iya, ke Gunung Kidul. Ke Gunung Kidul. Udah. Mau pulang mikir. Bang Adul, ada Bang. Bang Adul. Kiki. Lah. Ini baru teman kita kan. Iya. Ngapain pada kemari? Kamar kerja. Nama kerja jadi apaan? Ini siapa, Ki? Ini teman-teman saya dulu di geng kosan. Gimana? Ibu kosan udah nikah lagi? Belum, soalnya yang pertama teh calonnya ghosting. Oh. Terus calon yang kedua ibu kosan? Ternyata dia copet. Copet. Tapi mukanya mirip sekali, Jeng. Dia tuh. Lu. Kenapa kemari? Pake nengok. Gini kesini. Jangan kayak gitu, itu kan cemewe gua. Cemewe. Gigi. Boleh diperkenalkan ini dengan siapa? Jadi ini namanya Neneng. Siapa? Neneng dari Garut. Iya. Kalau ini Sasa. Sasa. Sasa dari timur. Sasa dari timur? Iya. Kesana kemari membawa alasan. Alamat. Sasa, kamu ada punya kakak di sini? Tidak. Ada, sini bentar kau. Aduh, udah. Aduh. Ah, Sasa punya kakak. Ini yang trek-trekan tadi, Wen. Benar. Ini kakaknya, kakaknya suka trek-trekan? Suka. Ini atlet tong setan. Yang motor mirip. Lama tidak berjumpa. Jadi ini kalian bertemu lagi? Iya, kamu mau... Oh, dia mau ngelamar kerja, komandan. Bentar. Aduh. Lu malah kayak pendekar tongkat emas. Biar sama, Bang. Biar sama. Jahat, lu mau jadi siapa sih? Namanya juga Sasa juga kan? Tasya. Kalau Sasa juga. Sasa ini ada keturunan apa? Sasa Jojo. Saya ada keturunan Jamaika sama Manado. Ada yang tahu Manado di mana? Di mana? Nah, sebelum Re. Manado. Do. Re. Oh, iya. Manado. Sebelum Re. Manado. Sebelum Re. Nah, Sasa. Lempar aja dulu. Ngambil STNK kan? Ya udah. Di ini lampu merah Fatmawati di situ aja. Nah, kok ngambil ngapain, Pak? Merah? Ngapain di lampu merah kan tugas biro jasa. Baliklah. Enggak percaya. Tadi kan udah saya bilang. Mari. Dadah. Ini fotonya gimana? Kok fotonya kayak begini, foto ini membuktikan kalau rambut gua gondrong, gua kayak Reza Rahadian. Oh, iya. Kamu ganteng kalau kamu gondrong. Sorry, gua udah punya istri. Dan istri gua nggak peduli kalau gua selingkuh sama lu. Berarti nggak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa. Orang istri gua nggak merasa terancam. Kasa ini ternyata dibilang mirip sama pacarnya Spider-Man. Oh iya benar. Zendaya. Oh iya benar mirip. Banyak yang bilang. Banyak yang bilang. Alhamdulillah ya Allah. Cara ngomongnya mungkin. Bentar. AC pas banget di hari ini. Bisa-bisanya lagi acting ke distrik sama AC. Aduh. Anda yang punya rambut kena AC di sini ngerasa dingin. Pala saya meretak, Pak.
percuma. Ayo. Kalau Neneng nih pernah pengalaman kerjanya apa? Neneng masih kuliah. Oh, Neneng masih kuliah. Komandan, dia mau ngelamar kerja di sini. Boleh, kita, boleh. Kita tes dulu aja kali. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Tes dulu tapi ya. Sasa bisa ngedance pakai lagu Kereta Api. Wah, coba. Coba, Sasa. Lu kayaknya tiap acara Kereta Api dulu ya, lagunya ya. Ganti. Terus. Ibarat lapor, Pak, nih. Ibarat lapor, Pak. Ini Andre, ini Wendy-nya. Main lempar aja temennya enggak siap. Aku nanya dia. 1, 2, 3, go. Naik kereta api. Tut, tut, tut. Siapa hendak turun? Bentar. Lo bisa kesono. Bentar. Kalau mau cari aman di penjara aja. Orang semua naik kereta, lo naik angkot sendiri. Bisa kan dia? Luar keren, keren. Kalau Neneng gimana kalau Neneng? Neneng juga bisa. Ayo Neng, dance Neng. Biu. Ayo, 1, 2, 3. Sidanan Nabi. Oh ini. Nyanyi. Musik doang. Komandan, Sasa juga itu ngefans banget sama Agnes Monica. Masa? Makanya dia bisa niruin gaya dan dance Agnes Monica. Keren ya. Tapi seperasaan saya gak ngefans sih. Iki ya, Sasa. Lu ada masalah apa sama Agnes Monica? Ya jadi gitulah, ya biarin aja ya. Dia tuh sebenarnya tuh tadinya niru-niruin gue. Oh. Tapi catat ya fans Agnes Monica ya. Biar gak cuma gue doang yang ribut-ribut di lambe. Ini aja, Sasa kalau memang ngefans Agnes Monica kita tantang aja. Yes. Battle sama dia nih. Bisa. Bentar. Ternyata benar perbandingan lu. Gua sama kayak Sasa. Tiba-tiba ditembak sama si Andre. Sama dia aja. Bisa banget. Sikat. Ayo. Sikat Andre. Yo. Cinta ini. Kadang-kadang tak ada logika. Riki, gue udah punya istri. Tapi satu hal, istri gue gak peduli sih gue selalu. Oke, jadi CV-nya sudah saya baca. Dan Sasa akan saya pertimbangkan. Dudeng.